Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Ria Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kalian semua diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya sama Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke ya, di mana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Oke, lagi-lagi dan lagi, ternyata benar perkataan Putri Ane. Di sini seharian Arya Saloka temani Amanda Manopo untuk persiapan nanti malam. Bahkan di sini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo tertangkap kamera CCTV untuk melakukan aktivitas yang lebih membuat Putri Ane semakin memanas. Aduh, bikin heboh nih guys dengan perlakuan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo di depan Putri Ane, sehingga membuat Putri Ane gelisah sekali melihat keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Nah guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke ya, di mana di sini Mimin mendapat kabar ataupun informasi yang sangat mengejutkan sekali, yang dimana lagi-lagi dan lagi Arya Saloka berperan sebagai Aldebaran dan juga Amanda Manopo sebagai tokoh Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kerap kedua artis si cantik dan si tampan ini memang selalu menjadi sorotan publik atas akting dan kepiawaiannya, sehingga banyak para fans yang mengidolakannya. Namun di sini Putri Ane tak sadar jika dirinya sudah membuat salah para warganet, karena di sini Putri Ane selalu membuat Arya Saloka marah besar ya guys dengan tingkah laku yang semakin buruk itu. Karena di sini kecemburuan Putri Ane membuat Arya Saloka tak semangat kerja di sinetron Ikatan Cinta dan membuat Amanda Manopo galau ya guys karena ulah Putri Ane. Nah, gara-gara hal itu nama Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo menjadi sorotan karena mereka perihal menjadi artis di tanah air. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.